Let me clear the way for my master. Sama Ceng-Ceng Gaming. Di video kali ini kita akan membahas tentang tutorial Hayabusa terbaru 2020, cara bermain Hayabusa season 17, Winstreak Hayabusa mudah. Oke. Ya, kita di sini langsung memasuki Land of Dawn-nya ya, sobat-sobat Suriken. Karena apa? Match kali ini kita menunjukkan bagaimana Hayabusa Ceng-Ceng Gaming mendapatkan win streak walaupun solo-solo ranked ataupun mabar-mabar klub ya sobat-sobat Suriken. Oke, mau tahu keseruannya dan cara bermainnya agar bisa mendapatkan win streak? Makanya tonton video ini sampai habis ya, dan jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat-sobat Suriken tidak ketinggalan update-update terbaru seputar Mobile Legend. Oke. Ya, kita tadi merusuh buff merah ya, di early game kita merusuh buff merah musuh dan kita langsung shadow kiru. Aduh, disampah ya sobat-sobat Suriken, disampah sama tankernya ya. Oke, di sini kita gak ada skill 2, kita jaga jarak ya. Oke, nice. Kita di early game sudah mendapatkan 4 assist ya. Di sini kita langsung turtle. Kita turtle, kita buru ya. Kita buru Chang E nya, apakah kita dapat Chang E nya? Masih ada shieldnya Chang E ya, masih ada shield. Shadow Giru landing, waduh gak dapat, tapi kita mendapatkan Uranus nya ya sobat-sobat Suriken. Mantap, 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 mantap. Di sini Altus nya mau ngecharge, apakah, oh ternyata lane atas ya yang diincar Altus ya. Kita coba ya bantu lane atas agar Altus nya tidak membahana untuk mengkill teman kita ya. Nice, teman kita nggak mati, di charge Aldous. Kita rotasi ke atas untuk mengganking si MM musuh dan Aldous. Nah, di sini ini ya. Nah, Grok-nya sialan sekali ya, menemboki kita. Sebelum, kalau nggak setembok oleh Grok, kita bisa membunuh ya, membunuh MM-nya atau Aldous-nya. Di sini kita masuk. Oh, gisi rugi. Nice, kita mendapatkan core musuh yaitu MM musuh ya, Granger musuh ya. Di sini kita langsung nge-tarto. Nice, kita turtle, dapat turtle-nya. Dapat buff turtle. Di sini Uranus-nya mau ngapain? Kita udah mendapatkan deadly blade ya. Deadly blade yaitu item pertama sebelum si Hellbird ya, karena Uranus terkenal epiregen-nya ya. Nah, di sini apa namanya? Sobat Suriken, jangan panik. Nah, darah tipis, kita nggak usah perlu balik ya. Kita langsung jungle aja ya. Kita cari darah untuk ke jungle aja ya. Di sini kita masuk di backline langsung tusuk ke backline ya. Oke, kita langsung mendapatkan Uranusnya. Uranusnya nggak akan bisa ngapa-ngapain karena kita udah mendapatkan item si Hellbird agar HP regen Uranus tidak sangat maksimal, tidak maksimal ya. Di sini ada cangkirnya, kita langsung masuk, kita gunakan skill 2 tanpa ada ulti ya. Skill 2, skill 1 basic attack, dan kita mendapatkan si Chang E nya, dapat membunuh si Chang E nya. Di sini kita keker-keker dulu. Oke, kita incar MM nya. Oke, nice, kita dapat MM nya. Kita aduh, kita dapat tower. Oke, nice, kita nggak mati ya, kita nggak mati. Hayabusa itu harus menciduk hero core musuh ya, hero core musuh wajib itu ya. Di sini saya nggak ada ulti kan, nggak ingin. Nah, tapi kita mendapatkan ya, nggak mendapatkan Chang E nya karena pasif dari Hayabusa itu. Kita harus mendapatkan stakan dulu ya, stakan dulu. Nice, kita akan matikah? Oh, enggak, selamat. Oke, siap. Nice, Atlas, kita udah bantu kabur. Kita langsung gunakan. Coba, kok bisa menambahkan darah sih? Padahal darah sedikit. Kalau saya jungle, kan itu nanti akan mati darah segitu.
Oh, Sobat Suri kan nggak tahu ya. Di skill 1 dari Hayabusa itu memiliki spell farm ya. Apa itu bang spell farm? Spell farm itu kita menggunakan skill 1 kita akan menambah darah dari Hayabusa ya. Akan mendapatkan darah Hayabusa. Walaupun itemnya belum jadi spell farm ya. Di sini Adusnya berani ngecas. Oh, berani masuk langsung mati ya. Di sini Uranusnya ngapain kau? Kau ngapain? Oksiduki lah. Matilah. Di sini kita udah mengantongi si Halbert ya. Dan Sobat Shuriken harus tahu ya. Di season 17 ini Uranus sering dipick karena apa? HP regennya yang sangat gila ya. Dan banyak player-player Mobile Legend khususnya yang belum mengetahui item hanya menggunakan Hayabusa, menggunakan item Endless Battle, kemudian BOD saja, kemudian apa ya, Blade of Heptasis atau Malefic Roar, hanya itu saja, nggak akan bisa ya melawan Uranus ya. Uranus harus dilawan dengan HP Regen yang bisa meminimalkan HP Regen dari Uranus, yaitu item si Halbert. Di sini kita langsung solo kill Grangernya ya, ke dalam turret pun kita masukin ya. Nah itu loh, item si Halbert itu wajib dibeli bila melawan Uranus. Karena bila tidak dibeli, Uranus gak akan bisa dibunuh ya. Uranus gak akan bisa dibunuh dan akan sulit ya. Karena pasif dari si Halbert ini dapat mengurangi HP regen dari musuhnya. Nah saya waktu di ranked ini selalu ya sering dan selalu bertemu dengan yang namanya Uranus, kemudian Esmeralda, kemudian ada Fanny. Itu sering sekali ya Sobat-sobat Jurgen, hero-hero seperti itu mengandalkan spell farmnya dan HP regennya yang sangat gila. Maka Sobat Jurgen harus item pertamanya ya si Halbert. Nah bang, bagaimana dong kalau aku memakai hero mage, apakah aku harus beli si Halbert juga? Oh tidak, hero mage ada item khusus mage yang meminimalkan HP regennya, yaitu NOD ya. NOD itu apa bah? Bang? NOD itu fungsinya sama seperti si Halbert tapi khusus mage. Nah itu singkatan dari Necklace of Durance ya, ya gitulah. Necklace of Durance, Sobat Shuriken cari sendiri ya tepatnya apa ya di item mage NOD Necklace of Durance. Jadi juga meminimalkan pasifnya, itu meminimalkan HP regen dari musuh. Sobat Shuriken bila itu khususnya menjadi support atau menjadi mage itu harus dibeli ya bila melawan Uranus atau Esmeralda atau Fanny ya, agar tidak bisa sempurna HP regennya ya. Di sini kita masuk aja Shadow Hero. Oke Shadow Kill. Oke kita mendapatkan si Grog. Kita tunggu di sini ya, kita tunggu di sini. Kita tunggu di sini. Nah, di sini teman-teman kita ingin kita langsung ngelor, tapi kita nggak boleh dulu ya di sini ya. Nah, ini tag saya ya. Spell farm ini di early game kita beli spell farm. Kenapa bang beli spell farm nggak langsung ke endless battle? Karena kita di early game harus membutuhkan damage yang sangat besar dulu ya. Dengan item yang sangat murah, kita beli sangat murah dulu item murah. Kemudian di late game itu kita membutuhkan item yang mahal. Jadi spell farm dijual. Spell farm dijual, kemudian Raptor Mesh dijual, digantikan sama BOD. Kemudian nanti bang kok masih kurang damage. Nah di late game itu tanker-tanker musuh itu udah jadi full item ya, full item tanker ya, full item tanker. Jadi Malefic Roar lebih berguna di late game daripada early game. Di late game kita Blade of Heptasis diganti oleh Malefic Roar, akan efektif, jauh lebih efektif untuk membunuh tanker-tanker musuh ya. Ya di sini mau ngecas Aldusnya nggak berani ya, karena ada tiga itu ya, tiga hero kita ya. Di sini kita sangat susah ya, karena apa, jungle kita, item jungle kita Raptor Mesh sudah saya jual. Untuk ngebuff saja susah sekali ya, untuk ngebuff susah sekali. Raptor Mesh itu karena sangat berguna untuk hero assassin, khususnya untuk farming lebih cepat ya. Raptor Mesh level 3 ya, jungle level 3. Oke kita langsung seduki-duki Shirugiro. Nice, kita dapatkan Chang'e nya. Oh ternyata masih immortal ya Sobat-sobat Shuriken. Ini belum bisa, susah. Nanti aduh, sakit. Oh untung kita enggak mati ya Sobat-sobat Shuriken. Nah sekali lagi ya Sobat Shuriken, di early game harus memberi spell farm dulu.
item-item yang murah seperti spell farm, kemudian blade of heptasis untuk penghancur tank. Nah, bang, fungsinya apa sih bang? Blade of heptasis dan malefic lore itu. Nah, fungsinya itu bagi penetrasi pen. Apa sih bang itu penetrasi pen? Ya, penetrasi pen itu untuk menembus armor dari item-item musuh ya, agar sobat surikan bisa win streak dengan Hayabusa. Sobat surikan harus mengenali apa itu spell yang digunakan oleh musuh, kemudian tipikal hero apa yang kita lawan, tipikal burst damage kah, tipikal HP regen kah. Bila sobat surikan melawan hero burst damage, kita harus menggunakan item burst damage yang fisikal itu. Bila kita melawan hero magic, kemudian kita harus menggunakan atinasi, ghost helmet, atau oracle ya. Tapi saya lebih menyarankan bila melawan Esme, kita harus membeli ghost helmet, karena nggak ada shieldnya ya, nggak ada shieldnya dan memberikan damage per secondnya ya, yang sangat sakit. Bila kita memberi atinasi, kita malah memberikan space kekuatan tambahan pada Esmeralda, karena Esmeralda dapat menyerap shield dari musuhnya atau lawannya bila terkena putaran dari Esmeralda ya sobat suriken. Ya di sini kita coba farming, kemudian langsung kita warin ya di mid, di late game ya, di late game di war di base musuh, kemudian Oxidu kill. Kita langsung niatnya itu ya clear minion agar kita bisa nge-push. Oke, kita push aja dan kita akhirnya memenangkan pertandingan kali ini sobat-sobat surgen. Oke, bila sobat-sobat surgen suka dengan video ini yang membahas tentang tutorial Hayabusa terbaru 2020, cara bermain Hayabusa season 17 win streak Hayabusa mudah, silakan klik tombol like, comment, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat-sobat surgen tidak ketinggalan update-update terbaru seputar Mobile Legend, karena di channel Canceng Gaming selalu mengupdate tentang seputar Mobile Legend, yaitu event screen gratis, tutorial hero dan sebagainya ya. Bila sobat surgen mau request, silakan tulis di kolom komentar ya, hero apa yang mau di request dan nanti akan saya tampung ya, dan saya buatkan, saya berikan like pada semua musuhnya dan teman kita. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan saatnya kita bilang bye bye.